السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم صلي وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته وصل شؤون أمتي وفرج أن الهموم والغموم يا حي يا قيوم نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه، وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفع به ونمكم في الدارين آمين وأقوى الأسباب الجالبة المحصلة للرزق إقامة الصلاة بالتعظيم الخشوع وتعديل, وتعديل الأركان وسائر واجباتها وسننها وآدابها وصلاة الضحى في ذلك معروفة مشهورة وقراءة سورة الواقعة خصوصا بالليل وقت النوم وقراءة سورة الملك والمزمل والليل إذا يغشى وألم نشرح وحضور المسجد قبل الأذان والمداومة على الطهارة وأداء سنة الفجر والوتر في البيت وأن لا يتكلم بكلام الدنيا بعد الوتر ولا يكثر مجالسة النساء إلا عند الحاجة وأن لا يتكلم بكلام لغو غير مفيد لدينه ودنياه وقيل من اشتغل بما لا يعني يفوته ما يَعْنِيهِ قال بزرج جمهور اذا رأيت الرجل يكثر الكلام فاستيقن بجنوده Alhamdulillah di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kesehatan serta iman dan Islam yang kita harapkan mudah-mudahan kenikmatan seperti di malam yang penuh barakah ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisa kehidupan kita dan dengannya kita memohon kepada Allah kemudahan dalam meningkatkan kebaikan ketaatan dan mudah-mudahan dengan tambahnya ketaatan kebaikan semakin dekat jarak kita dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma. Amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala masih di dalam pembahasan paling kuatnya sebab untuk mendatangkan rezeki. Di pertemuan yang lalu di antaranya disebutkan oleh Rasulullah yaitu dengan bersedekah. Khususnya di waktu pagi yang mana waktu pagi adalah waktu keberkahan yang besar bagi umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda burikali ummati fi buku Diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatku di waktu paginya. Selain itu untuk mendapatkan doanya malaikat. Yang mana setiap pagi ada dua malaikat yang satu berdoa agar ditambah Diganti apa yang telah dikeluarkan oleh orang-orang yang telah bersedekah Malaikat berdoa Allahumma ati khalafa Ya Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak Sedikit ataupun yang yang banyak Lalu kali ini menjelaskan di antara sebab yang kuat, di antara sebab yang besar untuk mendatangkan rezeki yaitu iqamatus shalah khusyu. Menjalankan salat dengan penuh pengagungan dan khusyuk. Salat lima waktu mau tidak mau harus kita lakukan kapan pun dimanapun dalam keadaan sehat maupun sakit karena sholat lima waktu hukumnya wajib ina sholat mu'minina mawkutah, wajib dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bunyian Islamu ala khamsin diantaranya adalah iqamis sholah melaksanakan Solat yaitu lima waktu, maka orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang ada di dalam kota maupun di luar kota tetap harus menjalankan solat, baik itu dengan wudhu atau dengan tayamum, atau bahkan tidak dengan keduanya, harus dilaksanakan di dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, akan tetapi namanya menjalankan sholat ini berbagai macam orangnya dalam menjalankan. Ada orang menjalankan sholat itu pokok e sah. Itu minimalnya Minimalnya menjalankan sholat adalah menggugurkan kewajiban lah menggugurkan kewajiban itu adalah menjalankannya dengan sah dengan benar jadi terpenuhi syarat-syaratnya baik syarat sah syarat wajib dan juga rukun rukunnya lah ketika terpenuhi syarat sah syarat wajib dan rukun rukunnya dan terhindar dari segala yang membatalkan maka sholatnya sah akan tetapi belum tentu sholat tadi itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lah untuk diterimanya sholat Sebabnya banyak Sebabnya banyak Nanti akan kita bahas Ada orang yang menjalankan sholat Tapi tanpa mengetahui sholatnya itu sah atau tidak dan ini yang paling banyak di zaman sekarang. Sembahyang, sembahyang, tangi subuh. Sembahyang beduk, zuhur, asar, maghrib, isya, salat. Tapi dia tidak mengetahui salat yang dilakukan itu sah atau tidaknya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti ilmunya. Ditanya salat, salat Bahkan mungkin lima waktu ke masjid atau musola, bahkan lebih semangat, lebih giat daripada orang yang alim, daripada orang yang mengerti ilmu, lebih semangat. Akan tetapi semangatnya boleh, tapi karena ilmunya nggak ada, sehingga dia sholat ini. Norok bunte katanya orang Madura itu cuma melu-melu jadi ngomong Jawa Kalau bahasa Indonesia nya ikut-ikutan. Imam ngadeg ngatek imami rokok. Rokok imami iktidal imami ninggal nota sahut awal ngatek melu ngatek pisan. imami balik yo imami ninggal melu, balik. Jenengi, melu meluan nah, ini sifatnya wong Indonesia lata imami lali nggak tahiyat awal what Bayang beduk misalnya lali Allah wat barus ngatek imami imami eling luh turun tahiyat awal kembali imami tahiyat awal makmu meyo melu balik lah podo ndak ngerti nih imam ambik makmum podo ndak ngerti ini lah itu banyak ndak terjadi itu pernah ndak kalian mengalami itu pernah hampir di masjid musola yang kita sholat di situ pasti pak ada yang mengalami seperti itu tapi mereka nggak tahu wis ngono Diterusno nos membayang salam Ono oh, meneng dah, jadi saut-sautan makmum lagi kanan kiri sautan subhanallah subhanallah Wah balapan subhanallah imami tidak tahiyat awal wis ngadek imami makmum sing tidak ngerti saut sautan subhanallah ini subhanallah mari ngono imami terus ngadek sembayang ruku iktidal sujud ngadek kerokat ke papat makmum sing mang es melu sembayang rokaat ke papat rokaat ke nih tidak melu Rokaat ketiganya ndak mikut, rokaat keempatnya baru mikut. Yang satu ngenteni sampai tahiyat imami, imami salam, bingung deh, mulai mulu lu ya opo iki, sembayangi. Lu ini terjadi bukan nggak terjadi. Lu yang mengalami itu saat itu sama saya soalnya, oh no wongi. Lu. Lu. Ini kenapa? Nggak ngerti ilmu nih pokoknya sembayang opo cari ini imami cari pokoknya ngunuus nah ini terjadi banyak lah masalahnya yang ngono pancet ndak serius dalam belajar seperti itu tuh masih nggak mau diingatkan untuk mencari ilmu lah kalau yang tadi pokoknya sah nggak masalah masih gugur kewajibannya. Kalau ini nggak ngegugur, nggak tidak menggugurkan kewajiban. Karena tidak menggugurkan kewajiban, maka ketika dia mengetahui bahwa sholatnya yang saat itu salah, bak kalaupun itu berulang, maka dia wajib mengkodoi. Nah, selama ini tak sholatnya nggak ngerti apa apa. Wes pokoknya melu imam. kan repot seperti itu makanya sering kali kita ingatkan nyari ilmu, nyari ilmu. Oh, cok duit, tok sini tolai. Dono mari nih tolai duit, dono mari nih. Ini kalau digibaratkan ada kehidupan setelah dunia, alias dalam kuburan, mungkin anak kuburan tolai duit, duit terus, tak mandek mandek. Dono kayak ini terus terusan nih bu. ada waktunya. Eh, ini waktu nih tolai duit, ini waktu nih ilmu. Ada waktunya. Oh, cok pokoknya dono kesempatan dono duit, itu duit dikejar, Wong jam datang, le, waduh sapi, waduh sapi itu dolek pangan, oh no waktu nih, pagi, siang, sore, mari kono, ues tak dolek panganan meneng, istirahat, sapi ambik waduh selalu istirahat, lu ikin ndak menungsoi, sip dolek toai. Lelek dipikir-pikir lah pinteran udah sampai sapi ya lah karena itu kita perlu mempelajarinya agar bukan hak ikut-ikutan melu-meluhan benar-benar belajar lah karena itu sholat ini untuk memudahkan rezeki atau mendatangkan rezeki bukan hanya melaksanakan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban tapi dilaksanakannya harus dengan takdim dan khusyuk kalau sholatnya takdim penuh dengan pengagungan dan khusyuk itu mendatangkan rezeki. Bahkan ini diantara yang paling kuat dalam mendatangkan rezeki yaitu sholat dengan penuh pengagungan dan khusyuk. Tapi berat. Untuk khusyuk ini nggak gampang. Makanya dinas dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang khusyuk sholatnya itu pasti orang yang beruntung. Gad aflahal hum fi Khashi'un Di masjid-masjid musolah -musola itu ditulis di atasnya God aflahal Benar mu'minun Benar-benar beruntung Orang-orang yang beriman Orang yang beriman yang bagaimana Yang beruntung disebutkan di situ Ada beberapa sifat orang yang beriman yang beruntung diantaranya mereka Yang saat menjalankan Salat khasi'un khusyuk lah khusyuk ini sulit. Insya Allah semua dari kita ini belum bisa khusyuk. Karena apa? Keletek suara anak kuping, boiku laler, boiku nyamuk, atau bahkan mungkin sesuatu di kaki kita masih bergerak. Lah khusyuk ini nggak nyadari apa-apa nggak menyadari siapa yang di depannya, siapa yang di belakangnya, siapa kanannya, siapa kirinya. As ono sing sembayang Aku tidak nyadari, lek merem. Tapi perlu sih an, pas merem ini jadi makmum boleh weru. Imam sapa weru? Macane yo eh ndaknya dari, masih nyadari. Ini tidak menyadari apapun di sekitarnya. Makanya di antara perbedaan ulama, di antara perbedaan ulama sunnahnya berjabat tangan setelah sholat. Ada perbedaan pendapat tuh setelah sholat salaman itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan nggak sunnah. Lah yang mengatakan tidak sunnah itu karena apa? Sudah bertemu sebelumnya atau dia sudah berdekatan dari tadi. Lah yang mengatakan sunnah yang mengatakan sunnah walaupun tadi bersama akan tetapi dengan sholat itu seperti dia berada di alam yang berbeda lah ketika salam kembali lagi di alam yang lain yang tadi di dia berada di sebelum sholat karena berjabat tangan itu disunahkan setiap kita bertemu setiap kita bertemu disunahkan jabat tangan ketika kita berpisah kembali bertemu lagi disunahkan jabat tangan Bahkan digambarkan itu misalnya ada pohon besar ini. Pohon besar. Jalan bareng. Kemudian terpisah ini, satu lewat sini, satu lewat sini. Ketemu menengok gini disunahkan salaman. Lah salaman ini menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Lah paling banyak dosa gugur atau dihapus bagi orang yang paling sumeh. Yang paling nyenengno no salaman. Mangan di balapan pun nyeneng no. Pasalaman guyune yang semeringa itu yang paling besar dia lebih besar dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah solat ini dianggap terpisah keduanya karena berada di alam yang berbeda. Lah ketika salam kembali lagi di alam yang lain akhirnya disunahkan salaman. Lah itu kalau khusyuk, lah tidak khusyuk ya pancet ono alami tetap di alam yang dia sebelum sholat jadi waktu salam ya tetap di alam yang sama tapi kalau orang yang sholatnya khusus enggak di alam lain sering kita ceritakan Imam Ali Khususnya itu rumahnya terbakar enggak ngerti kenapa saat sholat dibaca ayat Al-Quran menerangkan tentang neraka yang digambarkan neraka tadi itu sangat panas, sehingga panasnya api dunia yang saat itu terjadi di sekelilingnya tidak membuat, tidak terasa, tidak terasa. Nah ya apa sih? Misalnya ini. Panas, panas. Kalau ada yang lebih panas, pasti kita terasa. Tapi kalau ini sudah paling panas, kemudian ada yang panas kecil, tidak sing cilik, bang. Yang nyalanya kecil tidak terasa. Ada lilin di depan kita, panas. Tapi kalau di situ ada bakar bakar ban, Kerosohan panas lilin apa ban? Hah? Panas ban, luwe panas ketimbang lilin. tidak kerosoh menengisan, kan gitu ya? Ini yang di Imam Ali api neraka yang panasnya itu 70 kali lipat dari pada api api dunia tak rosoi tidak terasa sama sekali tidak terasa sama sekali dan itu terjadi juga pada para aulia sakit parah harus dioperasi butuh bius katanya dokter nih harus dibius nih Anaknya ngomong ke bapaknya, "Pak, ini dokternya mau ngobati, tapi ya harus dibius. Kalau enggak sakit, ya tenang, Nak. Nanti kalau Abah sudah takbir, dokternya suruh ngerjain, sudah suruh melakukan apa yang mau dia lakukan. Nunggu Bapak Abah takbir dulu, ya, takbir abahnya "Allahu akbar, takbir bapaknya." dikerjakan sama dokternya nggak gerak sedikit pun tetap Bismillahirrahmanirrahim baca fatihah baca surat nggak bergerak sedikit pun ini padahal dipotong atau dijahit nggak bergerak sedikit pun ini khusyu ini namanya khusyu kenapa fokus konsentrasi dengan apa yang dibaca dan yang dilakukan sehingga di luar itu tidak ada dalam pikirannya. Tidak ada dalam pikirannya yang di luar itu. Seperti anak kecil main game. Mikiliani, tidak mikiliani. Mambu sego, mambu dudu, mambu es, tidak kepikiran. Asik. Bapak e, ibu -i lapo, tidak perlu anak es. Ono kucing lewat atau adik tiba nangis terus masik nah, seperti itu orang yang sholat khusu itu seperti itu lah orang sholat khusu ini rezekinya mengalir dengan deras karena itu Rasul S.A.W Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat Abu Hurairah untuk memerintahkan keluarganya melaksanakan sholat karena dengan sholat sah khusyuk itu mendatangkan rizki fa umur ahlaka ya abahir mur ahlaka wastabir alaiha wahai abu hurairah perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabarlah di dalam menjalankannya itu yang pertama lah kemudian bukan hanya takzim dan khusyuk tapi juga menjalankan rukun-rukunnya itu dengan standarnya. Jadi bukan asal menjalankan rukun tapi menjalankannya dengan standarnya. Ya apa menjalankan rukun dengan standarnya? Ya lakukan setiap rukunnya itu dengan tuma nina khususnya di saat ruku, iktidal, sujud dan duduk di antara dua sujud, iktidal tenang. Jadi berpindah dari berdiri ke ruku Saat ruku itu berhentikan seluruh anggota badan kita Jangan bergerak sedikit pun Minimalnya ukuran melafatkan subhanallah Si oba durung mandek Us tidal Ini tidak sah Jadi harus dari berdiri ke ruku Berhenti total tidak ada yang bergerak dari anggota badan kita sedikit pun Minimal ukuran melafatkan Subhanallah Nah dari rokok Ke iktidal Saat iktidal berhenti juga Total dari gerakan Tidak ada gerakan sedikit pun Baru Berpindah ke sujud Seperti itu pula di sujud Pindah ke Duduk di antara dua sujud Seperti itu pula saat Duduk di antara dua sujud begitu juga seterusnya Kemudian menjalankan seluruh kewajiban dan sunnah dan adabnya Jadi bukan hanya menjalankan rukunnya tok Tapi sunnah-sunnahnya adab-adabnya sholat dijalankan Lah itu dapat membuka pintu rizki yang sangat besar Kemudian diantaranya wasalat duha Salat duha nah, Ini semuanya kita tahu sudah Bahwa salat duha itu melancarkan rezeki karena itu banyaknya orang istiqomah sholat duha itu kan polai ngelancar no Rizki ada orang sholat duha karena sunnah wah titi kebanyakan itu apa sebenarnya duha iyo cengik lancar Rizki nih kebanyakan seperti itu tapi itu nggak masalah awal tapi kalau sudah kulino bukan karena lancarnya rezeki memang pertama itu perlu diiming-iming diiming-iming akhirnya dilaksanakan setelah dilaksanakan lama kelamaan bukan karena itu tapi karena sudah mulai menik, menikmati anak kecil dari asi ke bukan asi itu pertama yang nggak seneng tapi dicoba dicoba akhirnya menikmati sudah suruh kembali lagi ya ndak wes tak gelem singgul es rapi baru gelem meneng nah. lah kita juga gitu awalnya sholat duha anda rezeki tapi lama kelamaan bukan karena rezeki lagi sudah dikongkon kok rezeki meneng wis bukan rezeki lagi sudah sudah menikmati sunnah yang telah disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwasanya innallaha ta'ala yaqul ini hadis Qudsi yang mana dalam hadis Qudsi dikatakan ya Adam akfini awalan nahar bi akfika bihinna amra yawmik. Katanya Allah wahai manusia cukupkan untukku di waktu pagi atau awal pagi dengan empat Maksudnya empat rokaat Berikan kecukupan untukku empat rokaat sehingga akfi kabihna aku cukupi kamu dengan empat rakaat itu amroyomik urusan harimu jadi urusan sehari kita akan dicukupi oleh Allah dengan kita mengerjakan empat rakaat sholat duha cuma awal siang di pertama siang alias masuk waktunya duha kita sholat empat rakaat satu hari itu Allah akan mencukupi urusan kita dipenuhi semua urusan kita dan dihindarkan oleh Allah dari segala yang kita tidak senangi sampai malam. Kemudian juga wakiraat surat al waqiah membaca surat waqiah khususnya di waktu malam karena ada sahabat lupa saya namanya sahabatnya siapa itu eh, apa ibnu Masud kalau nggak salah ya ibnu Masud itu pernah sakit pernah sakit akhirnya datang kalau nggak salah sahabat Abu Bakar menawarkan dokter katanya Ibnu Mas'ud aku nggak perlu dokter atau yang lain untuk ini dan itu keluargamu nanti dan lain sebagainya karena sudah sakit parah ini katanya Abu Mas'ud aku nggak takut keluargaku kemiskinan nggak kenapa kok bisa kamu nggak takut iya karena aku mendengarkan Rasulullah SAW Barang siapa yang membaca surat wakiyah Nggak akan miskin, tidak akan miskin, dan itu sudah aku ajarkan kepada anak-anakku. Sudah tenang, kalau kita kan walaupun anak kita kita sekolahkan si Oti, miskin, Wah, sudah punya titel seperti masih ketakutan sampai dipaksa jadi tentara. Bu, tidak langsung kok, tidak usah eh? tadi walaupun menang urus, nah. Padahal, itu semuanya sebetulnya nggak menjamin, nah, tidak menjamin, nah, buktinya banyak yang dipecat di tengah jalan. Mari, Melbu soro-soro, di tengah jalan, enaknya dipecat sudah, nggak sesuai dipecat. Nah, kan beberapa hari seperti yang lalu kan ada yang gitu ya, mau dipecat, mau nol nggak nggak sesuai, pecat. Percuma. Tapi kalau kita menjalin hubungan dengan Allah, aman. Dipecat siapapun, nggak takut kita. Karena apa? Hubungan kita sama Allah berjalan baik. Lah ibnu Masud nggak khawatir, nggak khawatir anaknya nanti miskin nggak? Karena Sudah diajarkan oleh Rasulullah dan itu diajarkan kepada anak-anaknya. Nah, surat Waqiah di waktu malam atau di waktu sore seperti yang sudah ditertibkan dalam kitab Khulasatul madat. Kemudian juga gira surat al-muluk membaca surat al-muluk yaitu tabarok membaca surat tabarok ini juga dianjurkan untuk dibaca setiap hari khususnya ketika mau tidur. Faedahnya bukan hanya melancarkan rezeki tapi juga bisa melindungi azab kubur. Melindungi azab kubur sebagaimana di dalam hadis Rasul SAW bersabda. Surat Tabarok min azabil qaber. Surat Tabarok itu Melindungi atau mencegah Daripada azab kubur Kemudian Wal Muzammil Surat Al Muzammil Ini sama-sama di dalam Juz 29 Surat Al Muluk dan Surat Al Muzammil Kemudian Wal Layli Wa Alam Nasrah Ya, idayaksa dan surat alam nasrah itu semuanya sama dapat melancarkan rezeki. Kemudian yang juga yang dapat melancarkan rezeki yaitu masjid gebelal adzan. Datang ke masjid untuk sholat berjamaah sebelum adzan. Berarti sebelum masuk waktunya. Jadi harus berangkat nang masjid sebelum masuk waktunya. Ini insya Allah kita lakukan lek jumatan. Itu pun seringnya ya pas adzan atau adzan kedua malah. Ya, adzan kedua kadang sing kebajut itu komat nah. imam wis doa khutbah kedua baru teko luwe kebajut meneng wis untuk sa baru teko nah, luwe kebajut sing luwe kebajut meneng ya nak sembahyang jumatan nah. lah kalau kita sholat berjamaah di masjid atau musola bisa datang sebelum azan itu melancarkan rezeki Oh, lancar rezeki aku masjid saat dunia azan Oh, bukan sebelum kan sebelum azan, lah si azan telat. Kalau nah, deso-deso biasa itu kurang asar azan ini jam siji. Deso biasa ngono, tapi anak ini anak kau mana azan ini jam siji. Boleh, pernah pasar kafe wongi. Oh, pernah pasar kafe besok azan ini ditunda. Lah, azannya jam empat. Oh, aku tak tunggu masjid Jum jam telu. Aku kesana masjid lagi. Azan ini jam empat. Pasar di tengah teluh. Berdoain, tidak maksudnya masuk masjid sebelum masuk apa sebelum masuk waktunya sholat. Nah ini adzannya kan tepat waktu, Azannya tepat waktu bukannya nggak tepat waktu. Adzan yang tepat waktu kita masuk masjid sebelumnya wa masuk waktu. Nah ini melancarkan rezeki lah dan orang yang hadir ke masjid sebelum masuknya waktu saat adzan dia sudah ada di dalam masjid ini nanti di hari kiamat atau di akhirat. Wajahnya sinarnya itu seperti matahari terang benderang. Nah. Kemudian juga wal mudawa ma ala toharo selalu memiliki wudhu. Jadi wudhu harus selalu kita miliki. Batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Nah. Tentunya wong ngentak ngentut terus, nguyang nguyu terus, males akhirnya walak balik wudu 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 wudu, 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 wudu kesel nah, lah karena itu supaya ndak ngentat ngentut ojo oh kacang mangan khususnya kacang hijau nah, akhirnya ngentutan balak balik ndak wudu males akhirnya lah biasa kan kita punya wudu Biasakan jangan pernah batal wudu jadi batal sambung lagi dengan wudu itu melancarkan rezeki jadi nggak perlu nang dukun dukun atau jadi ini wong pinter nggak perlu es batal wudhu batal wudhu jadi kalau kita habis kencing atau buang air besar jangan keluar kecuali kita wudhu misalnya nanti kencing atau batal wudhu amaneng, seperti itu para aulia lah orang yang tidak selalu menjaga wudhu batal wudhu, ini mendapatkan anugerah yang sangat besar diantaranya dilancarkan rezeki tapi insya Allah akan kita bahas di pertemuan akan datang, lebih detail, lebih komplit tentang keutamaan orang yang selalu memiliki wudhu bukan berarti wudhu, ini dicekali tidak batal-batal sampai enggak memiliki wudhu itu ketika dia batal, ya dia wudhu lagi Nah, ini berarti orang yang selalu memiliki wudhu. Nah, insya Allah, akan kita terangkan lebih komplit di pertemuan berikutnya. Lah ini sebagian di antara yang dapat melancarkan rezeki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan rezeki kita. Yang menghalangi rezeki kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan rezeki yang kita dapat selain lancar berkah, selain berkah halal. Dan mudah-mudahan karena berkah dan halalnya Bisa menjauhkan kita dari kemaksiatan Mendekatkan kita dengan kepada Allah dan Rasulnya Amin Allahumma Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin